Assalamualaikum. Hari ini saya sama family mau panggang-panggang sebelum berbuka puasa. Tapi nampaknya ayam tu lambat kena beli, jadi mungkin kita buat panggang-panggang selepas berbuka. Bahan-bahan untuk perap ayam tu sudah saya buat tadi. Saya guna bawang putih, bawang merah dengan serai. Terus itu, ini sepatutnya kena blender. Tapi ini saya tumbuk langsung batu. Sebab tadi saya guna blender, blender tu sudah tidak berfungsi. Bisa guna tumbuk lah. Jadi dia tidak berapa halus. Tidak apa lah. Saya guna langsung batu sampai bermasel. Tunggu dulu abang saya hantar tu ayam. Dia beli di Keningau, di bandar Keningau. Lambatlah sampai. Tidak apa lah. Sebab perap ni kan perlu masa juga, dalam sejam gitu paling kurang lah. Sepatutnya dia kena perap lama lagi lebih sedap. Jadi teruskan menonton video ini sampai habis. Dan sebelum tu tolong subscribe, oke? Okay? Like, komen, kalau boleh share dan subscribe. Subscribe tu free saja. Ini Sumandak nih, rajin cuci piring. Oke, kami panggang paha ayam. So, tadi sayap ayam sudah habis. Melarikan diri semua. Terus mana? Coba. Iya. Iya, Kak. Saya baru berapa? Sampai sudah? Aduh, baru 22. 200 lebih kali. Nggak takut juga. Kamu kuat tangan dia. Oh. Kalau sih kalau ada aku main juga itu. Ya, antar lu sana dia lah. Ini pagi-pagi subuh. Ya, kita berdoa sih, no si gitu. Nggak guna gas kan, tahan juga ini. Berapa lama boleh guna ini? LTD beli. Iya kak, iya kak. Tadi sebenarnya banyak lagi, tapi sudah kena ambil-ambil. Lihat nih. Kalau pelanduk ini dia setengah ini. Thank you.
sulit tuh. Apa bagus kasih anu potong kayu kan, kasih marak sedia dia. Lebih baik tuh. Ya mau cucuk dulu itu. Mana sini kada? Tidak ada kan? Dia macam yang masak sudah tapi dia masih basah kan? Ada sausage. Ini mau hantar tempat masjid saya. Masih di panas. Ada miau, ada tidak.